Kembali di Liputan 6 Siang, lomba tarik tambang sudah biasa. Mau coba yang jauh lebih menantang. Ada lomba tarik lokomotif seberat 84 ton. Panas terik tak jadi soal. Puluhan peserta tetap semangat 45 untuk ikut lomba tarik tambang. Eits, tapi bukan tarik tambang biasa, melainkan tarik lokomotif. Gak tanggung-tanggung, berat lokomotif mencapai 84 ton dengan lintasan rel sepanjang 15 meter. Sekuat tenaga, tim yang masing-masing terdiri atas 10 peserta adu cepat untuk menarik lokomotif sampai garis finish. Gak cuma laki-laki, lomba tarik lokomotif untuk memperingati HUT PT KAI juga diikuti peserta perempuan. Berat sih, tapi seru dan menantang. Gimana rasanya naik kereta itu, berat atau seberatnya seperti apa? Cukup berat, tapi dengan kekompakan tim, efisiensinya bisa jadi ringan. Ternyata ini sudah merupakan kali ketiga lomba tarik lokomotif digelar. Gimana dengan Anda? Penasaran? Uji nyali dan adu kuat menarik lokomotif puluhan ton? Nasrul Nasik melaporkan dari Kota Yogyakarta.